السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara pendengar yang sama hadir Syahrudin, sedang mendengar ini melalui Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi membincangkan ayat 122 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Tidak sepatutnya bagi orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan satu bimbingan yang jelas tentang pembahagian pekerjaan dalam melaksanakan seruan perang. Alangkah baiknya keluar dari tiap-tiap golongan itu yang beriman yang besar bilangannya, yang berintikan penduduk Madinah dan kampung-kampung sekeliling. Dari golongan yang besar itu ada satu kelompok, satu golongan yang tugas mereka ni memperdalamkan pengetahuan mereka, mendalami pengetahuan, melakukan penyelidikan dalam perkara-perkara berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan Islam itu sendiri. Boleh kita katakan dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda hidup, sentiasa dalam keadaan, boleh kita gambarkan perangan berlaku di masa ke semasa. Jadi, muslim-muslimat ini mulia kepada sekalian, musuh-musuh mengepung dari sejenak penjuru. Maka ayat ini memberi bimbingan, jangan dengar tentang nilai, tentang ilmu yang menjadi inti kepada perjuangan Nabi dan juga para sahabat itu sendiri. Yang kita perjuangkan adalah agama. Sebab itu semua orang harus ada pengfahaman tentang agama ini, tentang Islam itu sendiri. Jadi mestilah ada apa yang kita panggil nama dan sebagai indoktrinkan, mengindoktrinkan ideologi. Sebab diperlukan kader-kader yang selalu siap sedia untuk menghadapi apa sahaja kebarangkalian. Dalam ayat ini kita lihat supaya mereka memberi ancaman kaum mereka bila mereka kembali kepada kaum mereka, supaya mereka berhati-hati. Ini satu lagi tafsiran, liunziru kaumahum. Liunziru ni perkataan inzar. Inzar ni maksudnya agar mereka memberi ancaman. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Kita telah bincangkan di seluruh bahasa Arab, perkataan ta'ifah takta' lima malbiqai dalam nahwu durar, ia bererti satu atau dua orang. Tidak menentukan jumlah yang tertentu, tapi yang jelas ia kurang dari firqah. Firqah ni maknanya sekelompok manusia yang agak besar bilangannya. Sebab itu satu suku, bangsa, kabilah dipanggil sebagai firqah. Perkataan dia tafaqahu pula diambil dari perkataan fiqh, fiqhun. Artinya pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan perkara-perkara yang tersembunyi, yang sulit. Jadi bukan sekadar pengetahuan, tapi dia kefahaman. Dan tambahan dari sudut bahasa Arab pula, kalau kita melihat tambahan huruf ta mengandungi makna kesungguhan upaya, dengan keberhasilan usaha itu supaya setiap pelajar atau penuntut ilmu ini menjadi pakar dalam bidangnya, bukan setakat jadi orang alim tapi jadi orang faqih. So ini mulakan sekarang ni keindahan bahasa Arab kalau kita perhatikan. Jadi ya tafaqahu ni, kalau kita belajar bahasa Arab, penama huruf ta ya tafaqah asalnya makna yafqah, tapi jadi ya tafaqah. Mengapa? Kerana ia mengandungi makna kesungguhan. Jadi sampailah seorang yang belajar itu menjadi pakar dalam bidangnya, bukan setakat menjadi orang yang setakat tahu. Tidak cukup. Tentulah beza ilmu seorang doktor yang pakar dalam bidang neurologis dengan seorang GP umpamanya, yang hanya mengetahui secara umum ubat, batuk, demam, sakit,
benda-benda yang ringkas diketahui oleh GP, tapi seorang pakar spesialis, konsultan, dia mengetahui lebih lanjut, lebih mendalam. Maka begitulah perkataan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak digunakan perkataan liya'lamu, tapi digunakan liya'tafaqahu. Bukan liya'ta'allamu, tapi liya'tafaqahu. Fiqih berlainan daripada ilim yang kita ketahui di usul bahasa Arab. Jadi kita telah jelaskan juga, kata Imam Ghazali, fiqih ni bukan terbatas dalam ilmu agama sahaja, tapi segala ilmu yang bersifat praktik, yang dengannya kita memahami dalil yang terperinci, yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Al-Quran tidak pernah membezakan ilmu, kata Imam Ghazali. Ia tidak mengenal istilah ilmu agama dan ilmu umum, kerana semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diperkenalkannya lah ilmu yang dengan usaha manusia, kasbi ataupun ilmu acquired knowledge itu, dan ilmu yang merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha, diberikan kepada para nabi sebagai laduni. Perennial, P-E-R-E-N-N-I-A-L, laduni. Jadi muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, kita tidak dapat berkata bahawa ayat ini menyatakan hukum ta'ifah berarti satu dua orang menuntut ilmu selebihnya menjadi anggota pasukan yang tugasnya berperang. Memang boleh jadi ketika turun ayat ini demikianlah keadaannya, tapi sampai ke hari ini kena ada keseimbangan. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, kalau kita kaji dalam sejarah Islam di zaman kerajaan Islam Utsmaniyah, bila kerajaan zaman Islam Utsmaniyah ni, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, ketika menurunnya kefahaman Islam terhadap Al-Quran dan juga Sunnah, umat Islam kepada Al-Quran dan juga Sunnah di zaman kerajaan Islam Utsmaniyah ini, maka daerah-daerah yang dinaungi oleh kerajaan Islam, ramai orang mengirim, mengutus anaknya untuk pergi ke Al-Azhar kerana nak mengelak dari panggilan ketenteraan yang disuruh kepada orang yang tidak mahu belajar agama. Ramai rendahnya kefahaman Islam, maka umat Islam pergi belajar agama untuk lari daripada tanggungjawab jihad, kerana dia memahami ayat ni silap faham. Sedaya ini mulia Allah sekalian, pembahagian tu bererti sampai lihat seolah diseparatkan. Orang belajar agama tak payah belajar tentang military, orang pergi ke military tak payahlah belajar tentang religious studies, disambil religious studies tak ada. Sehingga ini mulia Allah sekalian, bukan sampai mengikut kajiannya, Allahu'alam sejauh mana besar, sejauh mana benarnya. Orang Mesir banyak lari ke Al-Azhar sebab nak jadi ulama, takut nak pergi jihad. Macam kita ni barangkali nak bayangkan macam PLKN lah. Jadi muslim-muslim ini mulia kat masyarakat, takut nak masuk ke program ketenteraan ini, maka buat-buatlah pergi belajar dan sebagainya bagi alasan itu dan ini. Salah sedaya ini mulia kat masyarakat. Dalam Islam kita telah belajar, telah lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW ni di kalangan mereka, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Ibn Mas'ud, Ibn Umar, mereka ni diberi ruang untuk memahami agama. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa Abdullah bin Mas'ud yang telah membunuh, terlibat untuk bunuh Abu Jahal. Demikian juga muslim-muslimat mereka Allah sekalian, Hasan bin Thabit, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini terkenal sebagai seorang yang amat memahami, mendalami ilmu faraid. Afradukum Zaid, yang paling faham ilmu faraid ini adalah Zaid, ilmu pembahagian al-pusaka. Tapi beliau juga terlibat dalam perang, sebagai contohnya Zaid bin Thabit ini. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW agar diberi pengetahuan yang mendalam tentang Islam, tapi dia juga turut perang untuk membuka kota Rom umpamanya pada zaman ayahandanya memerintah. Jadi muslim yang sempat ini mulia Allah sekalian, ini cara-cara kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini telah menjadi pokok pedoman dalam masyarakat Islam dan ditunjukkan oleh Nabi sendiri, diikuti oleh para khulafa' yang datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada khulafa' Ar-Rashidun ataupun Bani Umayyah, begitu juga Bani Abbasi, menjadi pegangan terus-menerus zaman-zaman. Ada tenaga yang dikhususkan untuk memperdalami, mendalamkan ilmu pengetahuan mereka tentang agama. Kadang-kadang bila berlaku pergolakan politik, perang, perebutan kuasa, mereka ini turut menyertai bersama-sama. Itu sebab kita akan dapati di kalangan ulama-ulama besar pada zaman kerajaan Umawi, adanya Atta, adanya Mujahid, adanya Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Musayyib, dan adanya Al-Hasan Al-Basri. Ini adanya para ulama di samping para umara. Begitu juga kita lihat zaman Imam Malik bin Anas dari kerajaan zaman Al-Mansur dari Bani Abbas. Begitu juga kita lihat zaman Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i ada bersama-sama dengannya pemimpin yang hebat namanya
Khalifah Harun al-Rashid. Begitu juga kita dapat baca kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan adanya pemimpin yang hebat pada waktu itu, pada zaman kerajaan Abbasi, Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'tasim, yang begitu mempertahankan Islam daripada dicerobohi oleh sesiapa pun. Ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Midayah wa Nihayah. Dalam Islam ni sebenarnya tidak ada kependitaan. La rahbaniyah tafiq Islam. Di Islam ni adalah setiap orang mengambil bidang masing-masing mengikut keahliannya. Mereka ini berperanan untuk menjaga agar Islam itu tegak. Jadi khalifah sendiri datang bertanya kepada orang-orang alim pada waktu itu. Mereka bukanlah advisor, bukan penasihat raja dalam satu hal yang boleh raja ikuti dan raja tinggalkan, abaikan yang mana disonok dengar, yang dia tak sonok ditinggalkan, dia apa bukan. Tapi raja-raja datang bertanya kepada ulama pada waktu itu. Kita tahu kisah bagaimana di kalangan mereka ni bertemu dengan Al-Imam Malik bin Anas. Ada di kalangan mereka ni yang bertemu dengan Abu Hanifah, bertanya kepada Abu Yusuf, bertanya kepada Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Mereka ni bertindak sebagai penegak hukum. Kalau perlu raja itu ditentang, dilawan, dibetulkan. Bila raja itu enggan, maka tanpa segan silu, tanpa ditakuti sedikit pun, ulama ni akan menegur. Biasanya. Jadi dengan demikian, bukan erti bahawa bila datang perintah khalifah untuk pergi perang, mereka duduk peluk tubuh, mengemukakan alasan tidak mahu pergi sebab mereka memegang tugas agama sahaja. Tidak, ulama-ulama bukan begitu. Yang dimuliakan Allah sekalian, sejarah tidak akan berdusta. Kita boleh baca kisah bagaimana Al-Inz bin Abi Salam pada zaman kemasukan kerajaan Perancis untuk campur tangan dalam pemerintahan kerajaan Islam di Damaskus, di Damsyik. Bagaimana nasihat oleh Al-Inz bin Abi Salam. Saya boleh baca sebagai contohnya perkara ini mengikut penjelasan yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman dalam buku beliau bertajuk 41 Kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita baca kisah bagaimana Ibn Taymiyah turut berperang dalam tentera Sultan Mesir ketika Sultan Ghazan dari kerajaan Mongol menyerang Damsyik. Sejarah tidak akan bohong, saudara ini mulia Allah sekalian. Kita akan lihat bagaimana para ulama, walaupun dengan ilmu yang besar, dengan serban yang besar pada waktu itu, mereka turut menasihati dan kalau perlu berperang, pergi berperang bersama-sama untuk mempertahankan Islam daripada dirobohkan. Begitu juga Ibn Rurat, seorang ulama besar yang turut serta dalam perangan ke Pulau Rhodesia. Walaupun mereka pilih nak jadi ulama, tapi bukanlah itu untuk mengekang mereka dari terlibat dalam perkara-perkara yang penting, melibatkan peperangan contohnya. Inilah kesan daripada pendidikan yang diajar dalam Islam. Pembahagian tugas tadi makin menguatkan Islam, bukan melemahkannya. Masing-masing ada peranan. Mestinya sifat ini boleh dikatakan. Cara ini sebenarnya kalau kita kaji masyarakat barat pada zaman kolonialism, mereka dipengaruhi oleh cara pendekatan Islam. Itu sebab kalau kita baca kisah kemasukan Napoleon ke Mesir, ditulis oleh Abbas Al-Aqad, seorang pemikir sastrawan Islam yang hebat di Mesir. Dalam karya beliau ceritakan bagaimana kemasukan kerajaan Napoleon ke Mesir sebagai contohnya. Napoleon ni berpura-pura masuk Islam pakai serban untuk nampak sebagai ulama Mesir, dan orang semua, orang Mesir semua setuju dengan dia dan menyokong dia akhirnya. Napoleon datang ke Mesir untuk membawa di kalangan tentera yang hebat itu, iaitulah para pengkaji, untuk menggali, mencari perkara yang berkaitan dengan Islam, dengan research, dengan ilmu, dan bawa pulang ke Paris. Saya lihat sampai pyramid itu dibongkar, kubur-kubur tua purbakala Firaun ni semua dibuka, digali, dicari oleh orang-orang yang berkeahlian dalam bidang masing-masing, arkeologisnya, ahli-ahli sosiologisnya, semua sama sekali terlibat. Dan ini adalah membenarkan gambar yang dikemukakan oleh ayat Allah SWT melalui perbincangan kita pada kali ini. Muslim yang semangat sekalian, insyaAllah kita akan lanjutkan lagi dan kuliah akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.